Roshima binti Arifin. Saya mengajar di Sekolah SK Padang Pekan dan saya merupakan guru prasekolah Nur Kasih. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu ingat semula apa cara hendak buat marakas. Marakas kita gunakan apa yang bahan-bahannya? Botol. Lagi? Biji kacang. Lagi? Beras. Satu lagi? Pasir. Bagus. Okey, sekarang cikgu nak kamu dengar apa bunyi datang daripada bekas-bekas ni. Ya? Dengar bunyi daripada bekas ni. Cikgu akan goncang ni. Okey. Bunyi apa agaknya? Bunyi duit. Adakah bunyi duit? Betul kan ni bunyi duit? Okey, nanti kita semak, cik. Okey, sekarang ni? Beras. Bunyi apa? Kacang. Okey, dan dengar bunyi ini? Beras. Ah, yang mana ini? Beras. Dan ini? Kacang. So, yang bekas A. Bekas A tadi apa dia? Cik Shilin. Okey, bekas B? Kacang hijau. Dan C? Beras. Yang C? Beras. Okey, kita cek balik C kata beras. Betul ke tak beras? Siapa? Erina, datang tolong cikgu boleh? Okey. Datang Erina, pegang satu cikgu. Okey, betul tak ini? Betul. Beras. Kan? Okey, Erina tunjuk kawan. Pegang sekejap. Dan B ialah apa tadi? B kata apa? Tunjuk kawan. Kata? Kacang hijau. Betul tak kacang hijau? Betul. Betul. Dan satu lagi. Bekas apa ni? Duit Shilin. Oh ya, duit Shilin. Betul tak? Betul. Betul, duit Shilin. Okey, sekarang ni kita ada kacang hijau, duit Shilin dan satu lagi? Beras. Okey. Okey, terima kasih Erina. Pergi duduk. Okey. So, jadi sekarang ni ialah tajuk kita hari ni ialah duit. Apa ini? Duit, wang. Tajuk kita pada hari ini ialah apa? Wang. Ya? Ini wang. Ini wang kertas ke wang Shilin? Wang Shilin. Okey, sekarang cikgu nak semua pandang dekat skrin. Ya, pandang kepada skrin. Okey, kita tengok tajuk pada hari ini. Nampak tak? Apa dia yang kamu nampak ni? Gambar apa yang kamu nampak? Tabung. Gambar? Tabung. Macam mana tahu tabung? Sebab ada tangan letakkan apa? Masukkan apa? Duit. Setiap tabung mesti ada apa di atas dia? Lubang. Kenapa ada lubang? Nak masukkan duit. Duit. Okey, ini ya tajuk kita pada hari ini iaitu wang. Apa dia? Wang ataupun kita panggil duit, money. Apa dia? Money. Okey, kita tengok wang, duit ada dua jenis bentuk. Satu duit Shilin yang berbentuk apa? Duit Shilin kita bentuk apa? Bulat. Bentuk apa? Bulat. Mukris? Bulat kan? Okey. So, kalau bulat ada nombor 5, kita panggil apa? 5 sen. Ini di bawah ni ialah 5 sen dalam bentuk simbol. Dan sana? Ya? Belakang gambar pun ada. Okey. Dia ada depan, ada belakang. Tengok di depan. Gambar apa? 5 sen. Belakang dia? Gambar apa tu? Main apa? Permainan? Gasing. Okey. Dan seterusnya selepas 5 sen kita ada duit apa pula? 10 sen. Masih lagi dalam bentuk bulat. 10 sen. Okey. Ini 10 sen. Dan gambar apa yang ada di 10 sen? Gambar apa? Gambar apa tu? Main apa tu? Congkak ke tepak sirih? Congkak. Ha? Congkak. Okey. Dan seterusnya juga. Duit apa? 5 sen? 10 sen? Selepas 10 sen? 20 sen. Ada beza tak? Duit 5 sen? 10 sen? 20 sen? Apa beza bulat dia? Sama besar ke? Tak. Sama tak? Tak. Okey. Cuba tengok. Ya. 5 sen kecil besar ini. Besar tak? Tak. Okey. Dan 10 sen besar ini. 20 sen. Yang mana yang besar? 20 sen. Sederhana besar?
Sederhana besar? 5 sen. Ada 5 sen, 10 sen, 20 sen. Yang mana yang sederhana besar? Tengah-tengah. Yang sederhana besar? 10 sen. Ya, 10 sen. Yang mana yang kecil? 5 sen. Yang mana yang besar antara ketiga-tiga ni? Yang mana yang besar? Ya? 20 sen. Okey, macam mana eja 20 sen? Macam mana eja 2? A2 U2 N2 H2 10 S. Cikgu dengar tadi 10. Eja 10 sekali lagi. U2 N2 H2 10. Ya, okey. Cikgu nak. Cikgu dengar 10 sen. Cikgu kata 20 sen. Okey, Rahman. Lagi sekali. Eja 2. Okey, 10. Sen. Okey, jadinya 10 sen ke? 20 sen. Ya, 20 sen. Okey, selepas duit 20 sen. Duit apa pula? Duit apa? 50 sen. 5. Okey. Mana Hidayah? Is Hidayah? Angkat tangan. Okey, Is Hidayah. Tolong eja 50 sen. L-I-L-I-M-A-5-P-U-P-U-L-U-S-L-U-S-E-N-C-50 sen. Ya, bagus. 50 sen. Yes, bagi tepukan kepada Rahman dengan Hidayah. Betul dua-dua. Okey, dan ada gambar apa di duit 50 sen? Yes, wow. Ataupun layang. Layang, wow bulan. Wow? Bulan. Wow bulan. Pandai Farhan, wow bulan. Okey, seterusnya. Selain pada duit shilling, kita ada duit apa pula? Duit kertas. Duit kertas. Okey, duit kertas bentuk apa? Bulat juga? Tak. Bentuk apa? Bentuk apa ini? Ha? Empat segi. Segi empat. Kalau bahasa Inggeris panggil apa segi empat? Ha? Red? Bentuk apa? Rectangle. Okey, segi empat. Ya? Okey, segi empat. Ini duit satu ringgit. Apa maksud RM ni? Ada R dengan M. Kecil sangat lah. Ha? Kecil sangat? Okey, R ni apa dia? Ringgit. Ya. Ya, pandai Izati. Okey, ringgit Malaysia satu. Maknanya satu ringgit. Malaysia. Warna apa duit satu ringgit Malaysia? Biru. Warna? Biru. Okey, kita tengok mana gambar warna biru. Oh, ya. Yeah. Okey, nampak situ semuanya? Nampak. Dan ini ada duit contoh dekat cikgu. Duit satu ringgit. Ada nombor satu kan nombor dua? Satu. Nombor satu. Kalau duit ringgit, satu ringgit mesti tulis nombor satu. Okey, seterusnya kita tengok dia seterusnya. Duit warna apa ni? Hijau. Warna apa? Hijau. Ha, kalau hijau duit apa? RM5. Bagaimana bentuk RM5 pula? Ada gambar tak? Ada. Ada. Okey, ini gambar. Yo, gambar burung belakang dia kan? Okey, seterusnya akhir sekali duit apa? Merah. Warna merah duit apa? 10. Duit berapa? 10 sen ke RM10? RM10. Okey, dan warna merah. Ya, gambar bunga. Okey, sekarang ni kita ada duit apa? Dua bentuk, duit shilling dan duit kertas. Okey, duit shilling ada berapa sen? Berapa sen semua? Duit shilling, mula-mula yang kecil duit berapa sen? 5 sen. 5 sen, besar sikit? 20 sen. 20 terus? 10 sen. Ya, 10 sen. Dan duit besar sikit? 20 sen. Dan besar lagi? 50 sen. Dan duit kertas kita belajar hari ini ada tiga. Yang warna biru, duit apa? RM1. Satu ringgit ke RM1 cikgu ajar? RM1. Duit warna hijau? RM5. Dan duit warna merah? RM10. Okey, itu saja. Selepas ni kita akan belajar jual beli. Ya? Jual beli, ada pembeli, ada penjual. Okey. Aktiviti pada hari ini saya gunakan pendekatan bermain sambil belajar. Pertamanya saya bermula dengan teknik
aktiviti teknik meneka iaitu teka-teki. Seterusnya saya aktiviti PowerPoint, perisian saya gunakan aktiviti perisian PowerPoint dan seterusnya saya gunakan teknik simulasi iaitu jual beli. Okey, sekarang kita nak main aktiviti jual beli. Okey. Ayu ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nak beli apa? Nanti ni. RM5. Okey, duit apa RM5? Duit warna apa? Hijau. Warna hijau. Betul Hidayah? Tunjuk pada kawan, betul tak? Betul tak warna hijau duit RM5? Ya. Betul. Okey, so Ayu ni boleh duduk tempat. Ya, bagus. Okey, sekarang cik nak mukris. Boleh datang ke depan? Okey. Okey, macam mana mukris? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nak beli apa? Ini. Okey. RM1 ke RM1? RM1. Ya, RM1. Duit warna apa? Betul tak mukris bagi? Betul. Okey, betul. Okey. Cakap apa kalau orang bagi? Terima. Ya, datang lagi. Terima kasih. Okey, sekarang cikgu minta. Jangan berebut. Rebut. Jangan berebut-rebut. Maknanya kamu bangun secara teratur. Pegang duit. Cari apa yang kamu nak beli. Bayar kepada Hidayah. Dan seterusnya, pergi ke tempat kamu semula. Boleh kamu main. Ya, dengan mainan yang kamu beli. Sekarang ni Hidayah sebagai penjual, dia dapat duit banyak. Jadi kita akan kira berapa yang dia dapat. Tengok duit Hidayah. Duit berapa ni? RM10. Hidayah pegang duit RM10 Hidayah. Bilang. Ada berapa Hidayah sekarang RM10? Satu. Lagi? Dua. Bilang dengan cikgu sama-sama. Tiga. Okey. Empat. Ada tak lagi? Oh, banyak lagi. 6, 7. Eh, ada ke lagi? Ada tak lagi? Tak ada. Tak ada dah. So, ada berapa sekarang ni? Duit RM10? RM60. Banyak tak RM60? Okey, ni duit. Okey, sekarang cikgu nak duit. Warna apa ni? Biru. Satu. RM1. Okey, bila warna biru? Satu. So, belum. 7 8 9 10. Oh, banyak duit dia. 10 tadi berapa tadi? 11. 10 kan? 11. 12. 13. 14. Oh, ada berapa duit? 14. 14 duit RM1 dan duit RM5. Okey, duit RM5 bilang kat cikgu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Duit RM5 ada sebelas. Okey, banyak dah duit Hidayah? Ada RM5, ada RM1 banyak dan ada duit sepuluh. Okey. So, Hidayah dapat duit banyak sekali. Dan sekarang ni juga, selepas ni kita akan buat aktiviti menulis lembaran kerja. Sebelum tu, kamu tengok dulu kenderaan-kenderaan mainan yang
cikgu letak di sini. Okey, yang lori ni berapa ringgit dia tulis? RM6. Motosikal? RM5. Okey, kapal? RM4. Dan ini apa ni? Kereta kebab berapa ringgit? RM3. Dan seterusnya? RM2. Ya, helikopter RM2. Dan terakhir sekali? RM1. Ringgit. Semua ada tanda harga. Okey, jadi bila cikgu Ada yang ini, nanti tengok kalau kereta berapa ringgit di situ? Dia tulis berapa ringgit situ? RM1. Tapi di sini dia dah tulis RM1. RM1. Jadi di sini ada tak lagi kapal? Ada. Ya, ini contoh. Ini ada tak? Ada. Tak ada. Dia tak tulis nombor berapa kan? RM saja. Tapi tak tahu berapa ringgit. Kereta kebal? RM3. Ada tak tulis RM3? Tak ada. Saya tulis di sini. Lori? Tak ada juga. Dan helikopter? Begitu juga dengan motosikal. Ya. Motosikal, ya. Maknanya semua tak ada harga lagi. Jadi, cikgu minta kamu tulis harga yang betul. Berpandukan yang cikgu tulis di sini. Ya. Yang ada di depan ni. Boleh tak? Boleh. Okey, cikgu edarkan kertas ni. Yang pertama kali mesti tulis apa dulu? Nama. Habis tulis nama, tulis tanda harga, ya. Okey, saya ambil satu Ada pada kawan. Sekarang kapal berapa ringgit? RM4. Kereta kebal? RM3. Lori? RM6. Helikopter? RM2. Dan motosikal? RM5. Cikgu tengok tadi semua betul. Okey, bagus. Sebelum kita berakhir, cikgu nak apa warna duit RM1? Biru. Apa warna duit warna duit RM10? Merah. RM5? Hijau. Ya, dan duit syiling bentuk apa? Bulat. Duit ringgit bentuk apa? Segi empat. Ya, segi empat. Sama ke tepat? Tepat. Okey, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.